dan itu ada babi mati dibuang di kali. Tak mau. Tadi kelihatan. Tapi kalau biasanya kelihatan mengalir aja, Pak. Tapi kalau untuk lubangnya memang ketutupan. Ketutup. Sama bambu-bambu ini. Ketutupan bambu, Pak. Dibukain orang. Berarti kan ini dari atas itu ya? Ya, ini juga ipal, Pak. Ipal. Yang dari ipal ini atas. Oh, ya berarti suka ipal ya, lek rene ngono tok to ningan. Iya. Bypass langsung. Itu ipalnya siapa? Ya punya. Tapi saluran resminya di sini. Oh. Pas itu kalau musim hujan tidak kelihatan. Iya, iya. Karena kalau musim hujan dia kan tinggi loh. Jadi ditekan tinggi ke bawah. Dan beban cemarannya kan menjadi lebih baik. Karena ke bawah juga ya. Kan. Ini kan juga masih ipal juga, Bu. Oh, yes. Ya direkam aja. Karena bentuknya anu, mancur itu kelihatan. Mancur, oh iya. Udah kita lagi ngecek aja satu, itu ada bocor ya, tempatnya bocor, terus ada coklat-coklat, terus kemudian di sebelah sana itu pembuangan resminya tadi, oh itu masih kelihatan ini, pembuangan resminya, kita akan cek baku mutunya, tadi udah dicek sama teman-teman, baku mutunya melebihi ya mas ya, sudah melebihi, maka kita akan sampaikan, memang ini masih dalam proses pembinaan kami begitu, nah tinggal kita akan menunggu komitmen perusahaannya. Perusahaannya nggak ada yang tahu kalau saya kesini, jadi kita akan cek ke perusahaannya nanti sejauh mana mereka bisa melakukan. Memang dia sudah berkomitmen sih ingin apa namanya memperbaiki sistem ini, tapi dia kemarin punya problem apa ya tukangnya ya, tukangnya yang dari Tiongkok itu belum bisa masuk karena COVID itu. Makanya kita cek dulu apakah mereka membuangnya legal atau tidak legal, apakah yang legal itu berproses dengan benar atau tidak. Jangan sampai ada saluran-saluran siluman yang teman-teman juga sudah menemukan saluran siluman di sebelah sana. Nah, ini di antara bambu-bambu ini
ada saluran siluman yang ada di bawahnya. Biasanya modusnya dari beberapa yang sudah dilaporkan ke saya tadi saluran resminya, tapi sebelahnya dibuat saluran siluman sehingga kalau nggak ketahuan ini akan jalan. Kenapa saya cek sudah mulai musim kemarau? Karena dengan cara ini kita akan bisa tahu dasarnya. Kalau musim hujan ini nggak kelihatan, karena begitu dia keluar disapu sama airnya. Nanti kita ketahuannya kalau sudah dihilir. Nah disinilah atau sungai inilah yang nanti ini akan terakumulasi semua di Bengawan Solo. Nah itulah yang kemudian akan mencemari. Maka kalau ini mencemari, kita nggak enak sama masyarakat. Terus kemudian kerusakan yang ada di sekitar Bengawan Solo, termasuk Bengawan Solonya, sampai ke Jawa Timur. Maka kita punya tanggung jawab untuk membereskan. Maka perusahaannya kita coba supervisi agar dia segera memperbaiki. Nah, itu di bawah sana itu ada salurannya. Gitu, ayo. Insyaallah nanti setelah kita berhenti ini Pak Dub, nanti kita progresnya saya akan sampaikan ke Pak Dub lewat dari LHK Kabupaten. Ini apa nih? Bangunan apa nih? Anu, babi. Oh, babi. Cari rimba babi di belakang saya ini peternakannya, dan itu ada babi mati dibuang di kali. Jadi boleh dilihat di sana. Ya, perilaku seperti ini yang merusak. Jadi beliau Pak Sinten Pak? Pak Hartono. Pak Hartono ini bercerita tahun 80 awal itu ini masih bening. Masih bersih Pak. Masih iya. Bening. Iwake? Ikannya itu kalau berjalan itu kelihatan. Loh iwak itu udah sikil kok. Nah kan itu sirip itu ya, sirip-siripnya itu. Nah ternyata kira-kira tahun 85-an menurut Pak Hartono ini sudah mulai tercemar. Mulai tercemar. Oke, okay, yeah. Ini kok kali anu Pak, nopo menawi ketiga terangan itu toh, yang pabrik kali itu bahan bakar itu kan batu bara. Lah niku kan medal, Pak. Pas itu ke asap ini ku bentuk. Terus kados nawe enjing kados napa niku pedut. Kayak pedut. Nggih. Nawe ketiga niku. Terus lingkungan niku nggih, tejukan niku nek sakoni ngoten nggih. Kelihatan. Oh iya. Thank you.
kemari. Jadi pada bertemu kan tadi warga. Nah, kita mesti ketati. Dan nanti kalau jenengan minta bimbingan ke dinas, terus jenengan dimintai duit, jenengan lapor saya. Tak pecat sak naliko. Enak toh? Iya. Enak ya. Jadi saya enggak main-main. Pokoknya jenengan enggak usah takut dengan pungli-pungli, korupsi-korupsi, sampean sampaikan langsung sama saya, ora usah wedi. Oh. Enak toh? Pak, saya dimintai sekian, Pak, sama siapa? Sama Pak Widi. Pak Widi tak pecat aja, tuh. Jadi uangnya enak, nanggir enak. Aku ngomong, nanggir pewong. Gitu. Maka nanti kita tunjukkan benar apa enggak cara kita bekerja. Nah, kalau saya sudah benar, saya minta tolong jenengan kudu benar. Nah, ini masih salah. Nah, Pak Widi nanti dibantu. Kalau perlu dari perindustriannya. Nanti boleh minta nomor teleponnya. Enak aja. Sehingga kita bisa, berbisnis dengan baik, sungainya tidak tercemar, jenengan manfaat. Sehingga perintahkan pada seluruh pegawainya, dilarang buang bangkai di sungai. Dilarang buang limbah langsung ke sungai. Pak Ganjar teko menan ning urung beres lah. Sing teko baru ki polisi. Ya. Nah, saya enggak mau itu. Saya enggak mau juga. Saya enggak mau ya. Ya, makanya. Nanti seluruh peternak dikasih tahu yang ngopeni jangan membuang genjek mati nang gone kali. Ngono. Yes, Pak Ganjar wis nemu langsung telu iki mau ya. Berusaha, ayo kita bareng-bareng perbaiki dan saya terima kasih setidaknya janjinya ditepati. Jadi bagus. Ya, iya Pak. Ya, nanti itu kapan rencananya? Oke, minggu ini bisa yang kaburnya. Ya. Ayo, satu minggu hari kerja ya Pak ya. Satu minggu kerja ya. Kita masih dikasih waktu kan sampai Desember. Makanya saya lihat dulu. Nanti Pak Widi ya. Jadi nanti Pak Widi kira-kira satu minggu ya. Jadi nanti disiapin kira-kira satu minggu nganu aja kontak-kontakan, ya. Pakai video gitu aja cukup. Jadi ya. Kita nggak usah ketemu kan, ya. Kita saling percaya saja. Membiayai tua ya. Iya pak. Udahlah kepercayaannya gitu aja, biar nanti bisa berjalan. Oh contohnya nih dari dulu minta waktu dulu 2 minggu dibuktikan ya. Oh. Yang dulu sudah ada, saya ini memperbesar pak. Oke. Okay, yeah. Jadi supaya kapasitasnya bisa lebih banyak ya. Iya iya. Ya ya. Nah, kalau hasilnya baik, kemudian nanti dibuangnya ke air atau sungai juga baik kan ya, kualitasnya akan baik. Oke, tadi kita udah ketemu yang di perusahaan alkohol ya, dia berjanji akan shutdown pabriknya sebentar untuk perbaikan, kami hormati. Terus kemudian yang babi masih masalah. Dan dia udah ngaku sebenarnya enggak punya ipal dia. Maka tadi genjeknya dibuang ke sungai. Waduh, itu jangan gitu loh ya. Itu satu. Maka itu kayaknya yang babi perlu pembinaan. Ya, peternakan semua pembinaannya perlu bareng-bareng. Agar bisnisnya tetap jalan, tapi pencemaran tidak dilakukan. Dan sungai Bengawan Solo, wabil khusus, termasuk sungai-sungai kecil, anak sungai yang masuk ke Bengawan Solo, bisa terlindungi. Dan ini ada satu pabrik tekstil ya. Yang dulu sudah bersepakat, Pak saya minta waktu 2 minggu. 2 minggu waktunya ditepati. Ditepati masih ada ditambah satu lagi, mudah-mudahan lebih baik. Dan hasilnya tadi sudah langsung saya lihat, oh pembuangannya baik. Maka komitmen. Yang punya komitmen kita acungi jempol juga. Nah yang begini-begini maka hubungan industriannya akan jadi baik. Dan industri dengan lingkungan menjadi baik. Nah kita harapkan nanti yang bagus-bagus begini kita jadikan contoh ya Pak ya. Terima kasih, Pak. Kita jadikan contoh pada yang lain.
Tapi kalau tidak, saya akan kontrol terus sampai nanti Desember. Saya tidak akan melakukan penegakan hukum, ya, tidak akan. Harapan saya semua memperbaiki. Tapi seandainya tidak, ya mohon maaf. Terpaksa nanti kita ambil tindakan hukum terhadap mereka. Tapi kalau udah bagus begini kan bisa jadikan contoh. Semua bisa niru. Ada kok kemauannya, ada kok semangatnya, ada kok keinginan memperbaiki dan menjaga lingkungan bersama-sama, khususnya sungai. Ya. Itu kira-kira. Pak, makasih ya semua ya. Makasih ya, Pak. Ya.